Halo semua, nama gue Rehan. Di video kali ini gue akan nge-showcase map survival punyanya Bang Sadan Muhammad ya. Punyanya Bang Mevin ya. Ini mungkin akan jadi video pertama gue ya nge-showcase map orang. Kita langsung aja mulai masuk ke mapnya. Yap, di sini gue udah ada di rumahnya. Kayak gini. Tunggu dulu, gue akan atur settingannya ya. Kagak enak banget ini, deket banget layar gue. Gue kan nyoba mode kreatif ya. Gue nge-showcase-nya mode kreatif. Soalnya biar enak aja gitu. Oke, di sini ada kamarnya. Sini ada armor 2 full netherite. Mungkin ini punyanya Bang Mevin sama adenya ya. Oke, agak-agak nge-lag. Ya bego ngancurin map orang. Ini enggak berdampak sama ini map aslinya ya. Oke, di sini kayak gini. Oke, di sini gue inget ini dulu chest dari perasaan ditaruh sini chestnya. Oke, kayak gini. Di sini ada furnace. Ada 3 macam ya. Ini furnace yang biasa sama blast sama yang smoker ya. Ya kayaknya. Gue nggak tahu, udah lupa. Nama-namanya nggak begitu inget soalnya udah jarang banget main. Gua main game itu cuma buat bikin video ya. Oke, kita ini udah kagak ada ya. Oh ya, tunggu, sini apanya? Ruangan apa? Oke, di sini keluar tapi tadi ada pintu ya. Oke, Wan ke tempat pintu yang tadi ya. Nah, di sini. Oh, ini di sini ya tempat kandang kuda. Ya kan kayaknya. Oh iya, nah itu di situ dan tadi keluarnya di daerah mana ya? Oh, daerah sini. Nih. Nah. Agak-agak nge-lag ya di HP gue ini. Sorry banget. Oke, kita baca ini ya. Ini apaan ya? Oh, daftar tempat farm jauh beserta koordinatnya. Oke, gue kayaknya nggak akan ke tempat ini ya. Gue akan ngejelajahin tempat-tempat terdekat aja ya dari sini. Kayak gue kepencet mulu anjir, ngelag parah. Oke, gue bingung mau kemana. Oke, kita kan keliling aja ya. Oh gila, itu ada jamnya ya. Gue nggak tahu ini bikinnya kayak gimana. Gue nggak nonton waktu itu tutorialnya. Oke, kita keliling-keliling dulu dari di sini. Enggak ribet. Nah, ini tempat Abang Ade mancing ya. Waktu itu gua udah pernah nonton videonya. Oke, di mana lagi ya? Oke, ini ada sapi, tapi yang ada jamurnya ya. Oke, agak-agak nge-lag ya. Enggak tahu kenapa HP gua, padahal udah habis di-reset loh. Oke. Sapi sama kelinci ya di sini. Oke, kita akan keliling-keliling lagi ya. Di sini ada kayu. Ini ada di taro rel ya. Oke, gue nggak tahu kemana lagi. Oke, di sini ada panda. Oh, oke. Okay. Kemana lagi? Oke, gue kan kesini ya, coba. Oh, ini nih. Tunggu, ini ada chest, ada isinya apa kagak ya? Nggak jelas sih. Isinya cuma kayak itu doang. Gue kira ada apa gitu. Oke. Okay. Nah, yang gue suka ini Bang Mevin. Portalnya tuh keren banget, sumpah. Nah, nggak nyala. Duh. Oke, kayak gini ya. Cara nyedupinya kalian harus pencet situ. Dan cara matiinnya, kalian tinggal jalan-jalan aja nih. Dia otomatis bakalan ngeluarin. Ah, pecah goblok. Ngeluarin air ya. Ini pecah ini ya. Tadi ada dispenser ya. Sumpah dah, ini gue nggak ada niat buat ngancurin mapnya Bang Sadan. Bang Mevin ya. Soalnya ini nge-lag banget parah dah. Gua nggak biasa ini, gue baru ngedownload ya. Yang ngancurin lagi kan. Gue nggak tahu pengen kemana ini. Dan di sini ada, oh ini menara pemantau ya. Sorry agak belibet ya. Susah banget kalau ngomong di depan mic. Oke, di sini. Wah gila, ini banyak banget bangunan yang baru. Kita mulai dari sini aja ya.
Gua nggak tahu ini baru apa kagak, tapi coba kita lihat ya. Dari atasnya gua ini tempat tempat apa ya? Semi otomatis nether war. Oh, yang ini ya, yang warna merah itu ya. Oke, kita coba masuk ya. Yah, bego. Tapi kayak gitu ya cara ngeininya. Dan ya ini ya buat buat ngeluarin airnya noh. Nah, kalau kalian pengen matiin tinggal pencet aja. Nah, ini tadi gua iniin kepencet ya. Kayak di ya bego. Nah, di sini ada gua enggak tahu ini caranya, coba kita coba ya. Satu. Kita bikin ramuan dari ini dan coba kita toko sirup. Oh, oke. Okay. Gua enggak tahu ini gimana. Ya ngancurin. Ah, enggak tahu, bodo amat, gua takut ngancurin. Nanti ada yang bilang ngancurin apa orang lagi. Tapi bodo amat ya, cuman segini doang. Kayak di sini ada pemantau di sini kayaknya. Nah, ini waktu itu kandang sapi ya. Kandang sapi bukan ya? Iya kayaknya. Coba kita lihat dari depan ya. Nah, di sini ya. Kayak masuknya dari sini. Nah, cuman kayak gini doang ya. Ini ayam. Ini atas apa ya? Kosong ya, nggak ada isinya. Oh, mungkin di bawah tadi kambing ya, kandangnya kambing, dan di atas ini sapi. Oke, kita lanjut ke bangunan selanjutnya. Kita lihat dulu. Di sini toko kayaknya ya. Gua nggak tahu. Oh, ini tempat makanan ya. Jadi ini kalau udah banyak otomatis sapinya itu kebakar ya. Jadi sapi panggang ya. Oke, kita lanjut ya. Ini bagus banget nih dari wall atasnya. Dan di sini ada banner. Kita lanjut ya. Sini ada lapangan ya. Ini lapangan upacara kayaknya. Oke, kita turun ya. Lihat. Cuman kayak gini doang ya. Ini tempat buat ini. Buat duduk ya, kayak gini di sini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ya. Kita lihat. Nah, di sini apanya? Oh, ini tempat apa ya? Tempat kayu. Nah, ini dia nih kayunya nih. Nih, tapi kok ada pumpkin di sini ya? Gua enggak tahu, bodo amat. Oke. Kayak ini nih ada kayu. Banyak banget ini belum diambilin. Tapi nanti kayaknya gua bakalan bikin ya di map survival gua. Di sini ada apa ya? Oke. Oh, ini di sini sistemnya ya. Ini sistem dari tadi farm yang ini. Bodo amat. gua enggak ngerti ya. Oke, kita balik lagi ya. Di mana ya baliknya? Ya bego kan ngancurin map orang gua anjir. Bukan nge-showcase ini mah. Oke, kita kan keluar aja ya. Gak aman soalnya. Oh, kita kan keluar ya menjadi ini. Oh, gua kira ini bakalan didorong sama ini ke atas, ternyata enggak ya. Coba kita kan keluar ya. Nah, ini tadi ketutup otomatis. Oke. Kita akan keluar nyari bangunan lagi. Cumpang ngelag banget dah. Di sini nggak ada ya. Ini cuman lingkaran. Gua nggak tahu ini mau dibikin apaan. Mungkin dibikin mercusuar ya. Soalnya ini di sini. Kayak di sini ada bambu farm kayaknya. Soalnya warna hijau. Coba kita lihat ya. Oke, cuman kayak gini doang. Ini ada babi sini. Gua nggak tahu ini cara ngancurin ininya gimana, tapi ya cuman kayak gini doang. Nih dikasih warna hijau, gua kira ini slime farm. Ternyata bambu farm ya. Oke, kita lanjut ke mana ya?
ke jembatannya ini. Oke, kayak gini jembatannya, keren keren banget. Oke, gua kan ke tempat ini ya. Apa ya namanya? Monumen, monumen di bawah laut ya. Coba kita cari, semoga aja ketemu. Oke, gua kan dari rumah ya. Biasanya dari rumah dulu. Nah, ini kan dari sini. Dia waktu itu bilang ke sono ya, berarti ke sono. Kita lanjut aja terus. Nah, ini dia nih, depan gua nih. Nah, ini nih yang paling gua suka dari mapnya Bang Mevin. Ada giniannya, sumpah ini keren banget ini. Kayak dibikin lingkaran kayak gini. Kayaknya cuma sebentar ya nge-showcase di sini. Nanti kita balik lagi ke tempat yang tadi. Soalnya itu ada bangunan yang lupa gua showcase ya. Itu tempat storage room. Sumpah itu keren banget storage-nya. Kayak di sini ada. Dia dikasih slab, gua waktu itu nonton pas ngeringin ini dikasih slab karena di sini ada slemcang. Itu banyak banget. Kayak kita di sini masih kosong ya. Ini kita akan keluar aja ya ke tempat yang tadi, kita balik lagi. Oke, di sini ada tempat ini Guardian Farm ya, ini di sini kita balik lagi ke tempat yang tadi ya. Dan ya sekarang gua udah ada di mapnya Bang Mevin. Tadi gua sempet ini ya, sempet nggak tahu arah pulangnya, dan ya gua ngulang lagi ya ini. Kayak gua kan ke bangunan yang terakhir ya, ini di sini kayaknya. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih storage room paling keren menurut gua. Oke, kita akan coba buka ya. Ini cara bukanya kayak gini. Kalian tinggal ketok-ketok ininya doang ya. Oke, kita harus cepat ya. Oke, kayak gini dong ya. Sumpah, tapi ini keren banget loh. Nah, di bawah ininya ini ada kura-kura ya. Mana kura-kuranya? Ini ada farm kura-kura ya. Kita akan coba ya masuk ke dalam ya. Hancurin satu gelas. Nah, ini dia nih kura-kuranya nih. Nah, sumpah ini keren banget, niat banget sini. Oke, kita akan ke atas lagi ya. Oke, tadi di mana ya? Nah, di sini ya. Oke, di sini ada buku. Oke, udah nggak ada apa lagi ya. Oke, mungkin segini aja ya untuk video nge-showcase mapnya Bang Mevin ya. Kalau ada bangunan yang gue lewatin, silahkan komen di bawah, nanti akan gue bikin lagi ya. Oke, nama gue Rehan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.